Jelas Nur Hariri lagi, mutakhir ini satu demi satu bukti mengaitkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Nazlan Muhammad Ghazali dengan konspirasi pendakwaan terpilih ke atas Najib Razak dalam kes Swan MDB. Sejak awal lagi pemuda UMNO mengesyaki seperti ada sesuatu yang tidak kena dengan lantikannya selaku hakim yang mengadili perbicaraan ini. Ini dikuatkan lagi dengan isu Nazlan terbabit secara langsung dengan penasihat undang-undang dalam bank yang menjadi panel kepada syarikat Tuan MDB yang berkait rapat transaksi dengan Jolo. Malah pemuda UMNO terkejut apabila dikatakan ada transaksi uang masuk berjumlah RM1 juta lebih ke dalam akaun pribadinya, katanya dalam kenyataan.